Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Pak Bembeng Makassar merangkak naik di awal tahun 2023. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditi cabai kecil yang kini dijual Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Sementara tomat kini dijual di kisaran Rp18.000 dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Begitupun juga wortel dan juga kentang dari harga Rp11.000 kini dijual di kisaran Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditi lantaran kurangnya pasokan akibat cuaca buruk. Cabai merah, cabai kecil, tomat, sama kentang, sama wortel. Itu rata-rata kenaikan berapa itu semuanya? Kenaikan kayak 3.000-an. Kalau lombok misalnya cabai merah? Kalau cabai merah dulunya 40, sekarang 50. Apa lagi itu? Tomat. Biasanya 10.000, sekarang 18. 18. Apa lagi di wortel? Kentang, wortel biasanya 11, sekarang 18. Sama dengan kentang.